Niatnya sih mau bikin vlog jalan-jalan ke puncak, tapi manusia boleh berencana, tetap Allah yang menentukan. Bawa asap, asap kelihatan nggak? Buka pintu. Nah, kita istirahat. Ternyata mobilnya bisa keluar asap ke belakang nggak? Udah, asap udah hilang. Udah hilang, Nek. Seru. Iya, sekarang. Tapi kalau dari handphone nggak kelihatan. Tuan, kopling deh. Kopling namanya ya. Tuh guys. Ayo guys. Ini kita ada kendala teknis. Coba buka. Mana air? Baru dari bengkel. Baru dari bengkel. Lagi tes. Udah enggak ada kan? Udah enggak ada kan? Emang kita disuruh belanja dulu, guys, di sini. Halo, guys. Kita lagi ada di mana? Ayo, yap, di puncak. Dekat Taman Safari sih. Nah, ini kebetulan mobil aku lagi ada trouble, tapi enaknya berhentinya di tempat oleh-oleh buah-buahan. Taman Buah Vita Life Telaga Warna tuh. Lagi ada trouble mobilnya, ya udah. Kita bisa lihat-lihat nih buah-buahannya apa aja. Di sini adanya ada pisang, ada labu, ada talas. Nah, aku doyan banget tuh talas. Ada ubi celembu, ada yang jual pohon juga. Ada juga ini pisang tandan, alpukat, buah sukun, sayur, ada wortel tuh yang mau ngasih ke hewan-hewan tuh bisa tuh. Tuh ada alpukat. Tuh nyokap aku tuh. Gimana Pak jadi talesnya? Nggak dikasih nih Pak 4.450. Hah? Ya yang itu Pak, yang gede dong, 4.50. Yang ini Pak, 450. Ayolah Pak, 450. Bener dong, ayo dong Pak. Enggak, aku maunya yang itu tuh. Nih, 500 deh. Ini yang gede. 500, oke? Nah, pilih yang gede nih. Pilih yang gede. 500 ya, Bang. Nah yang gede ini jangan yang ini nih, yang ini aku sukanya yang ini nih Bang, lebih suka ini kayaknya. Bagus nggak apa yang ini? Yang ini deh tuh, kita cobain tuh talas. Kalau talas itu kan ada yang ujungnya ungu sama yang ujungnya putih, bedanya di mana tuh Pak? Bedanya apa sih? Maksudnya cuma mau nanya bedanya doang, apa jenis talas, apa ini namanya, talas ketan? Kalau talas yang ujungnya putih namanya talas apa? Oh gitu. Ini sekarang budidayanya udah yang warna ungu gini. Kan dulu kan warna putih ya, Bang? Oh gitu, IPB begitu. Oke. Senangnya talas Bogor, talas Bogor. Tuh. Oke, jadi kita tanya mami aku lagi nih. Kira-kira mami mau beli apa lagi nih, Mom? Pisang kita udah punya pohonnya, Pak. Oke, nah pokoknya bagi kamu yang mampir ke Taman Buah Vita Life Telaga Warna, kamu bisa mampir ke toko Pak siapa? Pak Apip. Pak Apip. Tuh ya, ke toko Pak Apip. Ini namanya jalan apa, Pak? Tuh, Puncak Telaga Warna kilometer berapa? Gak tahu ya. Pokoknya deket Masjid Jami Al Ikhlas tuh. Masjid Jami Al Ikhlas ya, guys. Oke, sekian informasi dari Siska lewat puncak. Tapi ternyata masih ada kisah di balik itu. Saat Siska ke toilet di dekat masjid, ada ular. Tapi alhamdulillahnya Siska masih selamat. Oke, gitu aja ya, guys, ceritanya hari ini. Subscribe Siska My Homes dan nyalakan loncengnya.